Malam ini nanti kita akan melakukan reprogramming supaya Allah berikan kekuatan di hatimu ini. Amin. Ya, nanti kita ikuti saya nanti baca begitu. Dan nanti ada fotokopiannya. Ya, nanti ini dijual. Harganya terserah kamu. Ya, nanti dikumpulkan sama Pak Edi dah, Pak Edi. Uangnya Pak Edi. Kalau pengen cepat bangunan di situ untuk tempat kita ngaji biar jangan pengap begini, ya yang gede belinya 100.200. Kalau pengen lambat-lambat, pengen sumpek begini ya dikit aja lah 1.000-2.000. Dan saya tidak akan menikmati uang infak ini ya. Ya, itu apa yang kau nafkahkan adalah untuk kamu nikmati sendiri. Sebab kalau ngajinya nyaman, udaranya segar, akan lebih masuk daripada di ruang yang pengap seperti ini. Yang untung siapa nantinya? Ya udah. Jadi berapa kamu bayar? 200 silahkan, 100. 5.000 boleh, 2.000 juga boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau yang 2.000, saya doakan mudah-mudahan rezekinya 2.000 aja. Reprogramming ini artinya bahwa selama ini otakmu yang sekarang ini sudah terprogram sejak kamu kecil. Di luar keinginanmu, di luar kesadaranmu, dan sekarang tersimpan di dalam al-aqlul lawa'i. Ya, sudah tersimpan di akal tidak sadar kamu. Kamu menjadi pengecut ya karena sejak kecil kamu disebut dasar pengecut kamu. Berapa kali kau dengarkan orang mengatakan kepadamu dasar pengecut. Sejak itu kamu jadi pengecut. Dan ketika kamu memecahkan piring dan ibu marah dasar goblok. Sejak itu kamu jadi orang goblok. Sekarang kita rubah malam ini semuanya. Biar jadi otak-otak yang cerdas semuanya. Ya, ini namanya i'adatul barmajah. Ya, program ulang. Kira-kira jadi makhluk-makhluk yang hebat. Ya, amin. Lanjut. Mana tadi itu? Wal quwwa min Allah azza wa jalla fa yahmilu asqalahum min ghairi kulfatin. Kalau sudah mereka kokoh punya kekuatan yang luar biasa, mereka itulah yang nanti akan mengangkat makhluk-makhluk ini yang terkapar seperti kamu ini. Merekalah yang akan membantu kamu ini. Merekalah yang akan menyelamatkan kamu ini. Ya, bukan nipu kamu, bukan akan menyelamatkan kamu. Ya, makanya cari mursyid tuh hati-hati. Jangan fokus lihat kesaktiannya aja, bohong semuanya itu. Kamu mesti cari mursyid ya. Sulap-sulapan di mana lah. Ya, mudah-mudahan kalimat ini didengar oleh orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini. Ini kan YouTube, ini kan live langsung, dia dengarkan gitu. Hati-hati. Sudah cukup yang sudah-sudahlah. Ya. Min ghairi kulfatin. Tanpa merasakan beban, mereka mampu mengangkat kamu semua. Yaqrubu minhum, mereka yang akan mendekati kamu. Bukan kamu mencari, mereka yang mencari kamu. Para auliyaillah itu mencari kamu, mencari bibit-bibit unggul, mencari orang-orang yang punya potensi. Bukan kamu mencari mereka.
siapapun di antara kamu yang punya bakat, punya potensi, akan dicari dan akan dibina. Dan pasti mereka tidak akan pernah minta imbalan apapun dari kamu. Wa ma as'alukum 'alim min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Aku tidak minta upah. Upahku yang bayar Allah semuanya itu. Gitu. Wa yatlubuhum, dan mereka yang akan mencari, mereka yang mendekat mencari. Wa yakunu kullu syughlihi fi maslahatihim, dan nanti segala perhatiannya, segala tujuannya semata-mata hanya untuk kemaslahatan kamu ini. Wa huwa la yastaghilu an rabbih 'azza wa jalla tarfata 'ainin, mereka orang yang tidak pernah lengah dari pandangan Allah sekejap pun. Al-mutazahidul muhtadi fi zuhdihi, orang-orang yang berzuhud dan mendapat hidayah dalam kezuhudannya, yahrubu minal khalqi, dia akan melarikan diri dari makhluk, dari orang lain. Titik tadi, ini kalimat baru lagi. Ini sebetulnya ini alinea baru ya, tapi ini bukunya begini gimana? Sudah. Jadi ya kalau saya ada waktu bisa saya perbaiki nih. Kalau ada waktu, cuman kan enggak ada waktunya. Artinya ditulis kembali formatnya yang benar, paragrafnya benar kan gitu, titik komanya lagi. Tapi kan perlu waktu. Buku ini bagus, cuman ya tulisannya yang enggak bagus. Ya. Jadi gimana? Bahasanya harus pintar. Ya kalau nggak pinter ya nggak bisa baca. Iya, karena ini malang melintang semuanya. Jadi gimana? Ya dipantes-pantes sendiri aja lah gitu saran. Wazahidul kamilu, tetapi orang yang zuhud yang sudah sempurna, kalau orang berzuhud masih dalam perjalanan kezuhudannya, dia masih menghindar dari manusia yang lain. Tetapi kalau sudah sempurna kezuhudannya, la yubali minhum, mereka tidak mempedulikan adanya manusia yang lain. Udah diabaikan aja, tidak lari, tidak diabaikan aja. La yahrabu minhum, tidak melarikan diri mereka, orang zuhudnya sudah sempurna. Bal yatlubuhum, bahkan mereka mencari orang. Nah, lianau yasiru arifan lillahi azza wa jalla, karena orang zuhudnya yang sudah sempurna itu orang yang sudah kenal Allah. Wa man arafa Allah, siapapun ya, jangan barang siapa ya, nanti barang sungai nantinya, barang siapapun yang telah mengenal Allah, la yahrubu min syai'in, dia tidak akan melarikan diri dari apapun. Semuanya dihadapi. Wala yakhafu min syai'in siwahu, dan tidak pernah takut kepada apapun selain Allah. Al-mubtadi, tapi kalau orang yang baru belajar seperti kita ini, baru belajar seperti kita ini, yahrubu minal fasiqi wal asfar wal muntahi yatlubuhum, orang yang baru pertama kali belajar akan melarikan diri dari orang-orang fasik, orang jahat, wal-usad, dan para pendosa-pendosa. Wal-muntahi, tapi kalau sudah final, yatlubuhum, mereka akan mencari manusia untuk dibina, bukan dibinasakan, dibina, ngadakannya.
Kaifa la yatlubuhum, bagaimana mereka tidak mencari manusia? Wa kullu dawa'ihim 'indahu, padahal obatnya ada di tangannya. Dia akan mencari orang yang sakit untuk membagikan obat itu. Yang batuk dikasih obat batuk, yang mencret dikasih obat mencret. Wa li hadza qala ba'dhum rahmatullahi alaihi, oleh karena itulah maka ada orang yang mengatakan la yadhaku fi wajhil fasiqi illa al-arifu, tidak ada orang yang bisa tertawa di hadapan orang jahat kecuali orang yang sudah arif billah. Orang arif billah sudah tidak mungkin akan terpengaruh sekalipun dia berhadapan di samping orang jahat, tidak akan terpengaruh. Dia bisa tertawa. Man kamulat ma'rifatuhu lillah, siapapun yang sudah sempurna kema'rifatannya azza wa jalla, sara dalan alaihi, akan menjadi guide, akan menjadi juru selamat. Alaihi pada Allah, yasiru syabakatan yastaudu bihal khalqa, dia akan menjadi jaring, ya, ranjau yang akan menjaring mereka, yang akan memperbaiki moralitas bangsa ini, yang akan meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Min bahri dunia, dari lautan dunia ini akan dijaring semuanya. Yatil quwwata hatta yahzimu iblis wa jundahu, dia diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan iblis dan tentara-tentaranya. Ya'khudul khalqa bi'aidihim, akan dapat mengangkut makhluk ini dengan tangan mereka. Ya man i'tazala bizudihi, wahai orang yang beruzlah dengan zuhudnya. Uzlah, ya, khalwat di hutan sana. Ma'ajahlihi, tetapi masih bodoh. Uzlah tapi dalam keadaan dungu. Taqaddam wasma, mari sini, dengarkan baik-baik. Wahai sayangku, dengar sini. Sini ya, nih, dengerin. Ma aqulu bizjihadil ardi, apa yang akan kau katakan tentang kezuhudan bumi ini? Taqaddamu, sini maju. Kharibu sawami'akum, runtuhkan saja sinagog-sinagogmu itu, ya, bakar saja tempat-tempat pertapaanmu itu, wahai orang yang uslah dalam keadaan dungu seperti itu. Waqrabu minni, lebih baik sini, dekatilah aku. Qad qa'adtum fi khalwatikum min ghairi aslin, kamu telah duduk dalam khalwatmu min ghairi aslin, tanpa dasar pengetahuan. Ma waqa'tum bisyai'in, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Taqaddamu, sini maju. Balqitu thimarul hikami, sini ambillah buah hikmah ini. Rahimakumullah, ma uridu maji'akum li, bal uriduhu lakum,
aku tidak ingin kamu datang kepadamu, tetapi aku ingin, ya, yang inginkan bukan untuk engkau memberi sesuatu, tapi ada sesuatu yang ingin aku berikan kepadamu. Kesini bukan untuk minta kepadamu, kesini aku akan memberi sesuatu kepadamu. Ya gitu. Takaya serok, beri jawab kita mah. Mau datang silakan, kau udah nggak apa-apa. Dan saya mengundang orang pasti tidak membawa pentungan, pasti mereka lari. Ya kan? Aku mengundang kamu seperti dalam satu hajatan. Aku sudah masak segala-galanya dengan masakan yang sedap-sedap. Ayo datang ke sini, kan gitu. Kalau saya bawa pentungan ya bubar malah. Jadi orang itu kalau ngundang pasti menyiapkan makanan yang lezat kan. Kalau bawa pentungan ngusir orang. Ya itu ngusir orang namanya. Maka dia tidak layak kalau berdakwah itu bawa pentungan. Bawa hidangan dong. Bawa beras, bawa indomie, bawa duit, bawa obat-obatan, kan gitu. Bawa beasiswa, kan gitu. Kamu percaya enggak ada orang bawa pentungan? Mau kemana Pak? Mau ngundang orang katanya gitu. Ya enggak mungkin dong. Mau ngusir orang iya. Jangan dijelaskan ya. Jangan dikomentari. Ya gulam, wahai anakku, sayangku, dengar ini. Tahtaju tata'abu. Sejak kapan engkau lelah? Sejak kamu berkeinginan. Begitu kamu punya keinginan, sejak itu kamu harus capek. Kamu bekerja keras sampai lelah. Kenapa? Karena kamu punya keinginan. Semakin banyak keinginanmu, semakin banyak kelelahanmu. Dan akhirnya yang paling nyaman siapa? Orang yang hidup ini sudah tidak punya keinginan apa-apa. Hatta tata'allam sunnah. Silakan kamu berkeinginan, tapi kamu harus belajar dulu tekniknya. Manajemen bagaimana memanage keinginan. Kalau tidak dimanage, maka akan melelahkan kamu. Ya, mengelola keinginan itu memerlukan skill. Gitu. Hatta tata'allam sun'ata tabni wa tanqad alf marrah. Seringkali kamu membangun sesuatu, tapi apa yang kamu bangun kemudian runtuh. Dan ini terjadi beribu-ribu kali, berulang kali. Tabni wa tanqad alf marrah hatta tuhsina, sampai kamu mendapatkan skill. Tabni ma la yanqad,
baru kamu bisa membangun sesuatu dan tidak akan runtuh. Banyak orang bisa membangun kerajaan bisnisnya sekonyong-konyong runtuh menjadi orang melarat lagi. Betul. Ya. Idza afnaita fil bina wan naqd, kalau kamu sudah fana, sudah tiada, sudah tidak ada lagi urusan dengan membangun sesuatu, meruntuhkan sesuatu. Artinya kamu sudah tidak lagi punya keinginan apapun. Yang kau inginkan apa saja yang menjadi keinginan Allah, dan kamu sudah tidak punya keinginan apapun. Bana lakal haqqu azza wa jalla bina'an la yanqaddu. Baru nanti Allah akan membangun sesuatu buat kamu dengan bangunan kokoh dan tidak akan pernah runtuh lagi. Itu. Paham? Ngangseg ya. Ya, ngangseg. Ngerti ngangseg? Penat, melelahkan sekali. Dan kamu seringkali membangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Berapa kali kamu teriono jatuh bangun? Berulang-ulang. Enggak bosan-bosan juga? Non? Ya itu lah. Dan setiap orang menghadapi kegagalan hanya dua kemungkinannya. Ada kalanya berputus asa, sejak itu sudah tidak lagi ingin membangun, dan bisa juga semakin menambah semangat untuk mencoba lagi. Dan orang itu akan mengatakan bahwa ini bukan kegagalan, tidak lain hanyalah keberhasilan yang tertunda. Dan ini adalah respon daripada kegagalan itu bisa bermacam-macam, tergantung bagaimana setelan yang ada di otakmu itu. Makanya perlu disetel. Otakmu sekarang itu disetel oleh bapakmu, disetel oleh ibumu, disetel oleh gurumu, oleh teman-temanmu, oleh masyarakatmu, oleh pemerintahmu, oleh atasanmu. Dan sekarang kamu merasa goblok, merasa lemah, karena itu sudah masuk sugesti-sugesti dari orang lain. Berapa kali kamu dibilang goblok? Sok hitung sekarang. Itulah sebabnya kamu merasa goblok. Berapa kali kamu ditolol-tolol orang sejak kecil, itulah akhirnya menjadi setempel permanen di dalam otakmu. Sekarang kamu meyakini, ya saya ini tolol. Ya, sehingga kamu tidak mampu untuk bangkit dan tidak punya keberanian untuk melangkah. Semuanya menjadi gamang dan ragu-ragu, dan semuanya menjadi bimbang, dan kamu dalam keadaan galau. Semua persoalan kelihatannya besar, dan kamu keburu mengatakan itu bukan tugasku, dan aku tidak akan mampu. Ini, ya, jadi di frame seperti itu. Iya, salah siapa? Tidak ada yang salah. Ya, tapi kondisi yang membuat kamu seperti itu. Malah kadang-kadang latar belakang pendidikan rumah tangga seringkali
ada orang yang berpendidikan tinggi, dia menguasai ilmu pedagogi, menguasai psikologi, dia mendidiknya betul, tapi masyarakatnya yang goblok menyalahkan. Nah, lucu juga nih. Anak tuh jangan disanjung-sanjung terus, nantinya kena penyakit AIN. Pernah dengar gak? Segimana ya? Semuanya salah. Ketika sedang acara makan, engkau petek belek makari-karian, sing dawuk dingin. Artinya anak-anak makannya nanti belakangan. Ini orang-orang tua dulu acara makan itu dipisah anak-anak dengan orang tua. Betul enggak? Tetapi ketika tidur kayak pindang, dalam ruangan, satu ruangan bersama-sama, apakah itu tidak terbalik? Malah justru kalau makan bersama, kalau tidur bisa. Ini banyak sekali paradigma yang keliru selama ini. Menjaga kesehatan bayi, anak baru lahir dikasih makan kerokan gendang, dipaksa lagi dijejelin pakai tangan tuh tok sampai meletus perutnya itu. Ya, bayi lahir 3 hari enggak perlu makan kok. Masih penuh perutnya itu. Enggak paham. Ya kenapa? Ya kebodohan kamu sendiri. Dan yang lucunya sudah bodoh rasanya pintar. Iya. Guyon-guyon. Aja hati-hati nang aja guyon. Ya, itu yang terjadi adalah seperti itu. Iya, nyusuin anak dengan tiduran. Ya kesedak sendiri hidungnya kan gimana lagi? Nyusuin bayi itu didudukin. Kalau belum sendawa, belum gitu tuh, jangan dulu tidurin. Kan ada aturannya, ada ilmunya. Kamu kenapa nggak belajar? Karena selama ini kamu merasa sudah pinter. Gitu. Nabi Isa mengatakan, penyakit apapun seizin Allah bisa kusembuhkan. Yang paling sulit penyakit goblok. Menyembuhkannya bertahun-tahun baru pinter. Ya ini, tetapi sekalipun demikian, kamu jangan sekali-kali merasa menjadi korban. Oke? Ya, terima sajalah, itulah nasibku. Masih ada peluang untuk memperbaiki diri itu. Ya, jangan sekali-kali. Ya, jadi untuk menanamkan kepercayaan diri, self-confidence, itu juga perlu ada upaya yang sungguh-sungguh dari dalam dirimu sendiri. Dan jangan berharap ada orang lain akan menolong kamu, karena orang lain juga sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin ada orang lain yang merasa diuntungkan dengan kebodohanmu itu dan mengharapkan kamu selamanya bodoh. Ya. Bahkan perang psikologi atau disebut dengan cyber, dengan gencarnya mematahkan semangat kamu untuk hidup ini melalui propaganda-propaganda mereka, melalui hiburan, melalui entertainment, melalui sulap-sulapan, melalui warta berita, melalui segala. Itu semuanya didesain untuk melumpuhkan semangatmu, dan kamu itu tidak sadar semuanya. Ya, itulah kira-kira. Jadi saya mau nanya dulu, pengen bangkit nggak?
apa? Apa cek? Iya. Kita bisa mulai untuk salah programming. Pejamkan matamu, kepalkan kedua tanganmu yang kecil dan ikuti saya. Dua kali dibacanya. Pertama dibaca setelah saya, dan yang kedua kali kamu baca bersama saya. Pertama kamu baca bersama saya, yang kedua kamu baca bersama saya. Paham gak? Santri online bisa ikut. Siapa? Santri online bisa ikut. Oh bisa, boleh, boleh. Santri online juga bisa ikut. Silakan para pemirsa yang jarak jauh ya, mengikuti reprogramming ini. Yuk kita pejamkan mata, kepalkan tangan, dan ikuti saya bersama-sama dua kali. Aku tampil gagah perkasa. Aku tampil gagah perkasa. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Aku tampil gagah perkasa. Aku tampil gagah perkasa. Kapanpun dan dimanapun. Kapanpun dan dimanapun. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. 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 Aku percaya terhadap diriku sendiri. 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 Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Dalam menghadapi segala persoalan apapun. Aku punya kelebihan. Aku punya kelebihan yang luar biasa. Yang luar biasa. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Aku punya kelebihan. Aku punya kelebihan yang luar biasa. Yang luar biasa. Lahir batin. Lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Tanpa batas. Tanpa batas. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Aku percaya terhadap diriku sendiri. Tanpa batas. Tanpa batas. Aku perkasa. Aku perkasa. Aku punya potensi yang luar biasa. Aku punya potensi yang luar biasa. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Aku perkasa. Aku perkasa. Aku punya potensi. Aku punya potensi yang luar biasa. Yang luar biasa. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Aku mampu menghalau segala hal. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif. Yang negatif dari dalam diriku. Dari dalam diriku. Aku mampu menghalau. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif. Segala hal yang negatif dari dalam diriku. Dari dalam diriku. Aku punya akal cerdas. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Yang mampu selalu berpikir positif. Aku punya akal cerdas. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Yang mampu selalu berpikir positif. Sekarang aku sedang berada. Sekarang aku sedang berada di puncak kebahagiaan. Di puncak kebahagiaan. Aku sekarang sedang berada. Aku sekarang sedang berada di puncak kebahagiaan. Di puncak kebahagiaan. Aku mampu. Aku mampu menggapai apapun. Menggapai apapun yang indah. Yang indah. Ke dalam diriku. Dalam diriku. Aku mampu menggapai. Aku mampu menggapai apapun. Apapun yang indah. Yang indah. Ke dalam diriku. Dalam diriku. Aku sekarang. Aku sekarang bahagia. Bahagia. Dalam kesehatan yang sempurna. Dalam kesehatan yang sempurna. Aku
aku sekarang bahagia dan dalam kesehatan yang sempurna. Aku mencintai diriku apa adanya. Aku bebas dan merdeka memiliki diriku sendiri. Aku bahagia apapun yang telah kucapai. Aku bahagia apapun yang telah kucapai. Aku mencintai tubuhku dan pikiranku apa adanya. Aku mencintai tubuhku dan pikiranku apa adanya. Aku dapat merasakan keindahan yang sesungguhnya dalam diriku sendiri. Aku dapat merasakan keindahan yang sesungguhnya dalam diriku sendiri. Aku memiliki bentuk fisik yang indah, otak yang cerdas, dan semangat yang membara. Aku memiliki bentuk fisik yang indah, otak yang cerdas, dan semangat yang membara. Aku mencintai sosok yang ada di dalam cerminku. Ternyata aku lebih hebat dari apa yang kuduga. Ternyata aku lebih hebat dari apa yang kuduga. Aku semakin potensi. Aku yakini potensi yang ada di dalam diriku 100%. Aku yakini potensi yang ada di dalam diriku 100%. Aku mampu memikul segala beban hidupku sendiri. Aku mampu memikul segala beban hidupku sendiri. Aku sendiri yang memutuskan untuk diriku sendiri. Aku sendiri yang memutuskan untuk diriku sendiri. Hatiku dan pikiranku dipenuhi cinta dan kasih sayang. Hatiku dan pikiranku penuhi cinta dan cinta kasih sayang. Aku mampu mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita yang luhur. Aku mampu mengkonsentrasikan pikiranku menuju cita-cita yang luhur. Aku mencintai segala kebaikan dan kebajikan. Aku mampu mengekspresikan segala pikiranku. Aku mampu menguasai diriku sendiri. Aku mampu menguasai diriku sendiri. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Aku adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Aku sempurna, tidak kurang sedikit pun. Aku sempurna, tidak kurang sedikit pun. Apa yang kuinginkan ada dalam genggamanku. Aku baik hati. Aku bangga dengan apapun yang aku miliki.
aku bangga dengan apapun yang aku miliki. Aku punya kepribadian yang disukai oleh siapapun. Aku punya kepribadian yang disukai oleh siapapun. Aku tampil gagah perkasa kapanpun dan dimanapun. Aku bangga dengan kondisiku sekarang. Aku percaya terhadap diriku sendiri dalam menghadapi segala persoalan apapun. Persoalan apapun, aku punya kelebihan. Aku punya kelebihan yang luar biasa, lahir batin. Aku percaya terhadap diriku sendiri tanpa batas. Aku percaya aku punya potensi yang luar biasa, lahir dan batin. Aku mampu menghalau segala hal yang negatif dari dalam diriku. Aku punya akal cerdas yang mampu selalu berpikir positif. Aku sekarang sedang berada di puncak kebahagiaan. Aku mampu menggapai apapun yang indah ke dalam diriku. Terima kasih. Buka mata lagi. Udah yakin? Yakin. Ini nanti dibeli ya. Nanti ini semua ini tentu kamu menghadapi persoalan yang berbeda-beda. Ya. Dulu mungkin kamu punya persoalan pernah ditolak cintanya. Dikatakan kamu tidak level. Ya. Dan sampai kamu dilemparkan keluar rumah. Jangan kecil hati. Bangkit lagi. Oke. Ini mungkin ada kekurangan pada diriku. Katakan kepada calon mertuamu, kapan-kapan aku datang lagi dengan pakai rompi, pakai dasi, pakai jas, bawa S600, dan aku akan datang lagi. Ya dong, jangan pernah katakan. Di sini ada kalimatnya yang cocok untuk kita. Kalau kamu melamar testing CPNS, lalu kamu gagal, hatimu mengkeriput. Di sini ada statement yang kamu baca berulang-ulang. Baca ini semua aja. Kalau kamu sedang sakit, kalau kamu merasa ada cacat di fisikmu yang mungkin orang tidak suka, katakan kalimatnya, aku sempurna. Paham? Katakan ini, sugesti dirimu sendiri setiap hari, sambil sikat gigi, sambil nyukur jenggot, bangun tidur, akan tidur, sambil makan selama 21 hari. Setelah itu laporan kepada saya. Terima kasih.